So bertindak di atas maklumat yang telah diperoleh, hasil risikan operasi sigal atau kegiatan penipuan pinjaman tidak wujud di bahagian operasi dan bantuan teknik Jabatan Sihatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan juga Jabatan Sihatan Jenayah Komersial Polis Kuala Lumpur telah membuat dua serbuan, di mana dua serbuan ini satu di Jalan Setapak dan satu lagi di Jalan Off Genting Kelang, di mana kita telah mendapat menangkap seramai 22 suspek yang terlibat dalam tipu pinjaman tidak wujud ini. Mereka ini mempunyai ketua iaitu bernama Mango. Jadi Mango ni adalah nama samaran bagi ketua mereka, dan mereka ni tak pernah jumpa dengan Mango ni. Jadi sebab itulah kita dalam hal ini kita sedang mencari memburu Mango ni untuk kita nak dapat mastermind apa nama yang bergerak di belakang mereka ini. Mereka yang ditangkap ni sebenarnya diambil bekerja oleh Mango. Diambil bekerja Mango, dan Mango ni dia tak pernah jumpa. Sebab Mango ni ada penyelia. Yang kita tangkap ni ada supervisor dia dalam kalangan 22 orang tersebut. Jadi pihak kita dapat mementeras apa nama kumpulan Mango ini, dan kita berharaplah kepada orang ramai jangan mudah terpedaya dengan iklan pinjaman ini, kerana inilah cara mereka ataupun teknik ataupun modus operandi mereka untuk menipu mangsa-mangsa dan mewujudkan pinjaman tidak wujud kepada mangsa-mangsa. Jadi dalam hal ini pihak kita ingin menasihatkan kepada orang ramai jangan mudah terpedaya dengan apa nama WhatsApp-WhatsApp yang dihantar yang bertulis mudah, cepat dan apa nama selamat untuk dapat pinjaman. Jadi kena elakkan daripada menjadi mangsa atau menjadi mereka yang ditipu supaya kita dapat menangani masalah ini.